Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara-saudara semua yang mau bersedekah untuk membantu pembangunan Padepokan Senang Sejagat, bisa bersedekah di nomor rekening 106 00 90 05 05 12 atas nama Yayasan Padepokan Senang Sejagat, Bank Mandiri. Semoga bisa menjadi amal keberkahan untuk kita semua. Salam persaudaraan sedunia, saudaraku semuanya. Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel Master Brand Official. Buat sahabat-sahabat netizen saya dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada waktu hari ini ya, waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya, salam hormatku dan salam sayangku kepada guru besar Padepokan Senang Sejagat, Mamas Karyo. Salam persaudaraan sedunia untuk para master dan bakter dimanapun berada. Salam cinta, salam hangat untuk netizen Rinso Da'iyah dimanapun berada juga ya. Oke, gimana tuh gambar dan suara? Monggo di komen, pastinya cantik ya. Pastinya bagus. Oke. Dan alhamdulillah kali ini kita temui nenek nih ya kan. Sekali-sekali ngobrol sama nenek ya kan. Itu dari situ nenek, yuk. Siap, sir. Saya suruh buka duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cu. Aduh. Iya. Nenek nunggu ni mulai mau neng kene. Cari nenek kangen karo nenek iki nek apa, Cuk? Yo kangen karo nenek iku kan jenenge nenek iku wis kami anggap nenek dhewe. Iya, alhamdulillah. Jadi kula iki ora bacot-bacot bincang-bincang karo. Iya, bincang apa, Cuk? Bincang-bincang masalah iku. Sopo iku cucu nih sampean? Iya cucu. Dia tuh kenapa nyari nenek terus gitu, kangen katanya. Iya wow. Ya jangan nenek ya mesti kangen ya cu. Kan ngono cek nih tapi karo kakek cek. Iya bareng karo kakek takjak balik nih Padepokan ora gelem wa cu. Kenapa gak mau nih? Orang ngerti cari arep golek dalane dhewe. Ditakoni. Tapi gila nek saya tuh lihat dia tuh kasihan. Kasihan tuh dia tuh cuman ya itu nggak ada temen tuh bermain gitu. Iya makanya dek nih tambah goblok loh, melu kakek malah tambah goblok bocah kui mau seneni wae. Tapi gini, ini kan saya baru buka nih, saya belum solawatan. Saya minta tuh suara merdunya nenek solawatan. Ngono uleh oleh monggo sahabat-sahabat nih. Iya cuk. Para netizen, para penggemar channel Master BLS. Yo. Pokoke dipantau terus ya, Cu. Amin, pantau. Di komen-komen, di like-like, di subscribe-subscribe ngono ya, Cu. Ben semangat. Ben semangat anggone. Semangat. Megawe ngono ya, Cu ya. Yuk, saiki bareng-bareng karo nenek solawatan ya, Cu ya. Yo. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Salawat sallu alaihi salam salawat sallu alaihi Habibana ya Sayyidina Ulida Habibu wa Qadduhu Mutawaridu
selawat selawat ya cu ya. Muka-muka diparingi kesehatan, keselamatan, dilancarkan segala urusan, lan dilancarkan segala rezeki nih ya cu. Poro netizen netizen kabeh kuwi mau dongone nenek, nek ndi pun papan panggonanmu kabeh kuwi mau podo sehat wal afiat ya cu. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah gini nek, piye cu, saya nih lihat nenek nih semakin hari semakin is the best. You are is the best and you are beautiful. Apa kuwi, Cuk? Nenek itu sangat cantik. Alhamdulillah. Dan ngiming-ngiming nenek itu udah jago apal banget selawatan Rabu. Siapa yang ngajarin? Good. Si ngajari ya terutama guru besar Padepokan Sendang Sejaga, terus karo santri-santri nih, kesatria-kesatria kuwi mau, Cuk. Ini luar biasa, bingit ini, bingit banget, bingit. Karena apa? Karena nenek tuh masih baru aja di sini aja udah. Wah. Lancar sekali salawatnya mas. Alhamdulillah cu. Tapi saya mau berterima kasih untuk sahabat-sahabat saya nek. Netrogen Rinso Daya saya di sini. Beliau sudah banyak memberikan keikhlasannya stiker itu. Tungane ya cu. Saya tuh banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah memberikan apa yang seharusnya untuk orang yang membutuhkan. Iya benar cu. Jadi harta kita itu sebagian milik orang lain. Iya benar. Kita di sini sebagai jembatan, sebagai tali, ya penghubung. Bukan untuk kita tapi untuk umat yang membutuhkan. Iya untuk umat yang membutuhkan. Jadi alhamdulillah nenek Inem ini sekarang udah wow. You are beautiful memang. Saya salut, saya suka dengan nenek. Dulunya saya mohon maaf sama nenek, dulunya saya sering bentak-bentak waktu kita bertarung. Saya sering berkata-kata jahat lah. Saya mohon maaf sebelumnya. Namanya manusia tuh pasti memiliki sifat yang namanya khilaf, sifat yang namanya amarah. Jadi saya pribadi dan teman saya nih dan selama Padepokan saya mohon maaf. Iya, ya, jengene menungso kabeh kuwi mau gak enek sing sempurna ya. Jin. Ya ora apa-apa ya. Ya semono uki nenek. Menawa nenek kuwi mau enek salah lan kekeliruan kuwi mau wong nenek ya wong tuwa. Ya ora retine iku mau bakal dadi apa? Seduluran. Kan ngono ya, Cuk. Kayak nenek ya ambisine waktu iku ya gede amarga nenek kan durung sempurna, Cuk. Nggih, bener. Kan ngono. Bener. Tapi nek nih. Ngiming-ngiming tuh nenek memang bener. Naksir sama Gus Hadi. Ya ngene lho, Cuk. Kayak Gus Hadi kan ya wis duwe bojo. Nenek ya wis sepuh. Jangan mau jadi pelakor. Enggak, Cuk. Larangan Allah ra entuk. Bener. Dilarang Marah karo Allah. Awake dhewe iki urip mung sepisan, Cuk. Kan ngono. Aja sampe gawe lorone atine uwong. Kan ngono. Bener. Aja sampe gawe kuciwone uwong, kan ngono, Cuk. Ya nek iso iku mau dianggep anak apa seduluran wae, kan ngono, Cuk. Saya suka sama nenek ini, salut. Dan nenek ini peribahasanya memang wow. Well, I like you. Dan kira-kira nenek masih sanggup bertahan di Padepokan dengan situasi seperti ini, kita menghadapi para musuh-musuh yang sering berkeliaran, Nek. Ora apa-apa, Cuk. Nenek wis merasa Padepokan Sendang Sejagat kuwi mau wis kaya keluarga nenek dhewe. Nah, bener. Dadi ana apapun kesalahan sing wong sing arep murtad, arep murka karo Padepokan Sendang Sejagat. Bener. Nenek bakal membantu, Cuk. Siap. Oh, no. Saya suka. Saya pun punya temen nek namanya Michael. Iya, Kan udah pernah jumpa mungkin. Iya, piye, Cuk? Michael itu adalah jin dulunya jahat. Iya. Dia tuh sering membunuh. Ngono. Dia gak suka sama orang baik. Nah sekarang alhamdulillah beliau tuh sudah ditobatkan dulunya sama Master Han. Dan beliau sekarang sudah ikut dengan saya. Dia sering membantu saya ketika saya sedang sulit. Iya. Tuh kakek sering jumpa tuh. Orang apa-apa, Cuk.
jengene bangsa gaib iku ora sebagian murtad. Bener. Kan ngono. Alhamdulillah sekarang dia udah insaf, udah jadi Islam. Alhamdulillah. Sudah dinetrasi guru dan sudah diislamkan oleh guru. Karena dulunya dia tuh kafir. Dan alhamdulillah dia pandai ceramah, Nek. Tuh. Dan sekarang saya ini di sini, Nek, saya tuh bawa cewek. Iya, Cuk. Ora kok kenal lo karo nenek. Ada. Yo, jengene kaop. Nenek kan yo menungso. Kan ngono yo dikenalno sapa weruh engko. Dadi seduluran. Yo. Nenek pelaku dicegat, Nek, mampir ngombe kan yo ngono. Namanya Miss Aura. Kok apik, Cuk. Ganti itu dia tuh ngambil nama aja mau ngomong dulu, sego tumpeng, sego kuning lan itu rute. Sing endoke papat. Iku. Saya mau ngomong tuh ngambil pacar saya nih. Itu saya namanya Miss Aura. Dia tuh berasal dari tanah Jawa. Kok ada guyu duluan? Iya. Jengene Miss sapa, Cuk? Miss Aura. Nenek ngejek nih, saya makin mau sorok kok ngejek. Bener, iya. Saya tuh ngambil nama itu tuh. Tipe cahaya, Cuk. Iya, kita jemuk ya. Miss Aura, saya ngawak kali nih. Cinta awak, cinta mengke. Nenek, Cuk, nenek, kenal no nenek. Miss Aura, cinta mengke, mohon ya sayang. Apa-apa awakmu, Cuk. Lah, kelambin lah kok seksi. Lah, memang ini Miss Aura. Ini Miss Aura. Monggo, onggol 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 onggol. Onggol. Nek klambine seksi serandale cepet. Klambine seksi. Sandale cepet. Lah kok klambine seksi? Heeh. Lah kok sandale cepet to, Cuk? Ya enggak ada duit, Nek. Karo nenek iki ditukokno nenek. Lah nenek dibeli kalau dia kan enggak. Ini namanya Miss Aura kan, Nek. Saya tuh ngambil nama itu pun manggil orang tua. Itu pakai wetonnya legi. Lah kok ayu kayak ngene lah mu nemu ning di, Cuk. Nemu nang otan kae. Aduh. Iya wis ora apa-apa, Cuk. Sing penting seger kuah rasanya, Cuk. Nenek mau tahu suara asli gimana? Suara kasih tahu Miss Aura. Coba, Cuk. Suara asli. Iya. Ya, iya, ta, Cuk. Suara asli gimana, Gusti? Ya jengene menungsa. Kodrate Allah iki dhewe beda-beda ya, Cuk. Ya wis ora apa-apa, sing penting seger kuah rasane ya, Cuk. Diparingi kesehatan karo Gusti Allah. Nggih. Ya lagi Miss Aura. Dan ini, Nek, dia katanya, Nek, dia tuh ingin berguru sama nenek. Oh iya, ora apa-apa. Gak berguru karo nenek iku. Nenek iki sapa lho, Cuk? Ya ini kan nenek kamu juga, Miss. Iya sih, Master. Terus? Iya tuh, Nek, lengannya, Nek, lengannya. Iya seksi ya, Cuk. Awak cilik merit. Tahu ki? Ngisore, Nek, ngisore. Nenek jamane gadis ya. Nenek jamane gadis ya, anu, ya cilik ngene iki, Cuk. Heeh. Jamane gadis cilik ngene. Ya seksi aku. Seksi ya. Oh, njeng. Jadi aku udah mirip apa belum ini? Ya, kayak mirip-mirip zaman biyen iku Cinderella. 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 Oh, iya. Zaman-zaman biyen iku Cinderella, Cuk. Heeh. Hei. Siapa, Cuk? Enggak tahu. Asal panggil aja sini. Jadi nek wong lanang lewat pok hae ngono, Cuk. Alah. Dia ini sempat ditawar semalam, Nek. Iya, sing nawar sopo? Nang perempatan. Eh? Nang perempatan kono ambek supir tangki. Alah. Ditawar lho. Lah payu piro siji? Limpul. Alah, aja ditol murah-murah ya, Cuk. Gawe man rogomu. Heeh. Sayang karo rogomu ya, Cuk. Iya. Wah, iya. Coba Miss berdiri, Miss. Kenapa, Miss? Cantik kan, Nek? Saya jadi malu, Master. Ora apa-apa. Kan nenek kan ya nenekmu. Anggap bae iki nenekmu dhewe ya, Cuk. Iya, Miss pegang dia, Miss. Lah, omahmu ning ndi? Ini pasar. Pasar apa pun namanya? Pasar 12.
Oh, pasar 12. Ning kono kan yo enek to, Cuk. Lah ngopo kok yo blasak-blasak ning alas iki? Nah, namanya nyari cowok. Oh, alah cowok berarti ning alas iki oke cowok yo wis ora apa-apa. Iya, iya, iya. Mis, pegang. Lucu ya, Cuk, kancamu. Lucu nek kadang dia pun pakai baterai. Iya, wis ora apa-apa. Aduh. Itu namanya Miss Aura. Saya tuh ngambil namanya tuh pakai weton juga. Itu pun pakai bubur ayam, bubur candil, bubur kacang hijau plus pelet babi. Ya iku yo duwe mbok ndek pak ngono bocah ngono ku mau. Eh? Duwe mbok duwe pak ora? Oh, duwe. Duwe. Mbok ambek pak e wedi lho rene. Iya ya, Cuk. Ya ora apa-apa, wis bene lah ya. Allahu Akbar. Jenenge Gusti Allah iki menciptake menungso iki ya beda-beda. Beda-beda. Ya wis ora apa-apa. Tapi setidaknya enggak boleh jika perempuan menjadi laki, laki tidak boleh menjadi perempuan. Kan golek duit, Cuk. Lah golek duit pun ora oleh. Lah marah Gusti Allah wis dikei ngene kok arek ngene men. Iya ya bener juga. Kowe kok pinter ngene. Lho pan. Guru sapa, Cuk? Guruku yo Mames Karyo. Oh ya ngono ya pantesan nenek juga pinter ya, Cuk. Luar biasa Pandepokan Sendang Sejagat ki panten. Untuk kaleng-kaleng. Iya, Cuk. Tapi iki kulo iki ora tekon lho. Jane iku kakekku piye jane? Kakek Cuk iku. Aku wis ora arep ngurusi kakek. Wis ora meneh. Wis ora. Ya, tapi dhekne tetep ngarep golek. Arep sujud kejungkir ndak se nek ngisor ya aku ya wis ora persetan. Tapi nek ibaratne tobat piye? Lah terkecuali tobat kan ngono. Tobat terus tobat nasuha lillahi ta'ala. Nah, kuwi mau sing dikarepno nenek ya kuwi mau, Cuk. Ngono. Wis tobat lillahi ta'ala terus njaluk rujuk piye? Ya nek pancene dhek gelem tobat nasuha, gelem balik ning Padepokan Sendang Sejagat, bareng-bareng belajar menjadi manusia lebih baik dan lebih sempurna. Ora apa-apa nenek apa-apa. Balik, Tidake sing biyen-biyen iku ditinggalno. Sing biyen dikubur dalam-dalam, sing turung lembaran baru. Kan ngono, Cuk. Saya suka nih, saya suka sama nenek seperti ini, saya suka. Ya, saya pun berdoa juga. Tapi saya tetap berdoa kok agar kesehatan kita tuh selalu dijaga. Amin. Dan ini saya ingin ajak nenek tuh berdoa untuk sahabat kita yang ada di Taiwan. Iya, ngapa tuh? Sekarang sahabat kita di Taiwan tuh sedang terkena musibah, yaitu gempa bumi. Iya. Dengan kekuatan saya kurang lebih tuh 6,8 skala Richter. Itu udah berulang-ulang. Bahkan kalau bisa dihitung mungkin udah ratusan kali gempa susulan terus gempa-gempa gitu. Udah ada sempat banjir juga, takutnya berpotensi tsunami. Kayak dulu nek, dulu Taiwan itu gempa pertama kali guncang itu tahun 1999. Itu udah memang tsunami dahsyat itu. Iya benar. Jadi saya ini mengajak nenek dan sahabat-sahabat semua yang ada di sini untuk berdoa bersama dengan ikhlas ya, dengan hati yang legowo untuk sahabat kita ya. Karena bagaimanapun negara-negara lain itu sebenarnya pun saudara kita. Di dunia ini tuh saudara semuanya, enggak ada yang enggak saudara. Nenek moyang kita itu ya podo lho, Cuk. Podo. Saudara. Iya. Jadi saya ini ingin ajak nenek dan teman-teman untuk berdoa untuk yang di sana. Kita Al-Fatihah sama-sama. Iya. Mugi-mugi sing kuasa iku ngilang ke KB lah. Amin. Coba-coba niki. Jadi yang buat yang dirasakan, merasakan cobaan yang di sana tuh semoga dengan tabah, ikhlas. Iya, hilangkan rasa was-wasnya ya, Cuk. Dadi ben ora duwe rasa wedi. Bener. Ngono ku mau. Kalau gitu kita sama-sama Al-Fatihah. Iya, amin. Di sana ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga terkabulkan ya, Cuk. Amin. Karena yang mereka harapkan itu sebenarnya doa.
Iya benar. Orang sedang kesusahan, orang yang sedang mengalami musibah itu sebenarnya diharapkan itu doa. Benar-benar itu. Bukan hanya kata-kata doang. Insya Allah kalau di sini, Insya Allah Indonesia akan membantu. Ini saya dengar kabar Indonesia akan membantu bahan pasok makanan. Berarti parah ya cuk. Wah lumayan ya, lumayan karena gedung-gedung itu udah hancur gitu. Cuman parahan masih di Indonesia, macam di Aceh dulu 2004 tuh tsunami besar-besar, parah tuh. Ya iya. Alhamdulillah, semoga doa-doa kita nih ya dijabah oleh Gusti Allah. Amin. Agar sahabat-sahabat yang sana tuh tidak was-was lagi. Amin. Jadi para pekerja-pekerja yang dari berasal dari Indonesia bekerja di sana tuh tidak was-was lagi. Gitu. Amin. Pokoknya tetap semangat. Semangat. Hilangkan rasa takut. Selalu berdoa di mana berada. Selalu berdoa ya cuk ya. Muka-muka sing ning Taiwan, ning Hong Kong, Malaysia dan sekitarnya. Pokoke donga nenek cuma siji. Perbanyaklah bersolawat. Jangan ditinggalkan salate ya cuk. Benar. Perbanyak berzikir. Benar. Insyaallah segala musibah, segala penyakit akan terhindar dari kita semua. Ya, cuk. Bagi buat yang non muslim, perbanyak ibadah kalian ya. Kepercayaan kita masing-masing. Iya benar itu. Ya. Jangan sampai enggak ya. Jangan sampai enggak. Pokoknya nenek tetap mendukung kalian, memberi kesemangatan untuk kalian di sana. Pokoknya hilangkan rasa was-was. Jangan sampai drop karena jauh keluarga ya, cuk. Kepikiran pasti gitu ya kan. Nek kepikiran, akeh kepikiran cu, akhirnya drop. Nek drop engko sakit. Sakit engko jadine bingung mayato. Engko lambunge kumat, kolesterole kumat, asam urat kumat. Nah, ngono kuwi. Kowe pokoke tetap semangat cucu-cucuku kabeh ya. Tetap semangat, hilangkan rasa was-was dan takut. Pasti akan terhindar dari segala mara bahaya. Ngono. Oh, jangan dipikir yang enggak. Ya, pokoknya santai ya, Karena Tuhan itu tidak menguji umatnya itu melebihi batas. Iya, pasti bener. Tuhan itu menguji pasti mereka tuh bisa. Ya, bisa. Contohnya gini aja. Sebenarnya tuh penyakit itu, kita tuh datangkan penyakit itu, Tuhan tuh menguji kita. Dan itu penyakit itu sebenarnya tuh menghilangi dosa-dosa kita sih. Itu saya lihat itu memang benar. Penyakit yang ada dalam tubuh kita sebenarnya tuh mengurangi dosa kita. Percaya nggak percaya, pasti percaya. Iya, meringankan. Meringankan. Jadi tetap semangat ya buat warga di sana. Tetap berdoa, selalu berzikir. Buat yang non-muslim, tetap beribadah dengan kepercayaannya ya. Karena di sini para saudara-saudara kita yang ada di Padepokan Senang Sejagat selalu berdoa untuk kalian semua. Amin. Untuk para sahabat-sahabat, para warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dan buat yang di luar negeri pun, sahabat-sahabat kita selalu berdoa kok. Amin. Semoga kalian tuh murah rezeki panjang. Amin. Amin. Sehat selalu. Amin. Nih nenek-nenek sendoakan kalian. Ya neng kono kape kui mau ya cucu-cucu nenek. Bukan ngono. Yang gini ya, kita minta maaf juga sama nenek yang dulunya. Karena kita udah ajar nenek, bunuh nenek gitu. Kita minta sama nenek di sini ya. Tidak segala sesuatu itu harus dibunuh. Semua ada jalannya. Nah ini jalan dari Tuhan, nenek itu tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Bunuh dulu. Berarti nenek itu harus ditobatkan dan menjadi yang seutuhnya. Lihat nih, dia putih hidup. Iya benar cu. Ada di depan kalian. Jadi nek nih ngimi-ngimi nih kita pulang lah yuk. Ayo cu. Udah mbengi. Iya. Waktunya pupuk. Iya ayo ya, cu. Turu. Ayo ayo. Istirahat. Ayo. Ya kan. Besok kerja lagi. Iya cu. Kita cari yang enggak-enggak, yang enggak bisa enggak, kita enggak kan. Iya. Kita jadikan. Nenek arep golei mamas guru. Sesok. Mau wis nenek terawang. Iku panggonane neng lor kulon cu. Sudah terawang ya. Iya. Oke, buat sahabat-sahabat dimana pun berada, terima kasih waktu buat kalian semua yang sudah mampir di channel Mas Sebas Official.
Saksikan terus perjalanan seluruh kesatria PSS baik di channel Mamas Karyo hingga channel yang terakhir ya. Banyak tuh. Mamas Karyo, Mamas Karyo Live Streaming, Bunda Mawar, Sendang Sejagat, Master Ali Pancasona, Bos PSS. Channel saya ya, Master Bos Official, Nyi Indo Official, Master Angga Official. Kalian tonton dulu ya. Jangan tinggal ketonton. Ben gak ketinggalan. Bener, dan buat kalian semua sahabat-sahabat yang ingin mengetahui pelajaran PSS, monggo singgah ke channel khusus pembelajaran PSS. Karena situ banyak pembelajaran-pelajaran yang dapat diketahui. Ayo belajar, semangat. Ayo semangat. Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Iya, mantap. Buka kali aku, cinta wak kali ini, ya kan? Oke, kalau begitu kita pamit undur diri. Akhir kalam, saya Master BLS. Nenek Inem. Pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye next time. Mingkar mingkur hengang moro akar sedulur lan konco amalane tetep diwaca cinti paringi Mamas Karyo gendi adoi sifat kang koro nanging ojo nganti lali diwaca terus sampe pitu bengi fokus sabar ibu wajib biar bagus waktu ini. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padu makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sendang Sejagat padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adik langkat stabat 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 strobot. Mari belajar master mbakter ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dunia menghimari kusti ojo sumpah dendami rinjaro watu kutui soi klasa pelanta wakal. Ilmu bisa mancing gawe tukar ojo jaluk nanging kutu sabar. Margo ilmu itu koyo kembang mekar. Tapi iso merkul ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Sendang, 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 s